Assalamualaikum, sekali lagi bersama dengan saya Azmi dari Green Amanza Camping. Okey, kali ini kita berkemping tempat baru. Kita nak review tempat ni. Jom, tengok dekat mana. Ikut saya. Okey, kita berada di Awan Malam Campsite di Gopeng. Okey, apapun anda semua, tonton video saya sampai habis. Kita akan review campsite ni. Bye. Okey, untuk keterangan lanjut kita terus saja bersama dengan CEO Awan Malam Campsite. Nama dulu. Nama saya Muhammad Nazir dan Muhammad Alif. So, okay. Kita terangkan sikit dengan perkemahan ni lah, Awan Malam ni, mudahan dan tapak yang disediakan. Ya. Yeah. Okey, baik. Awan Malam ni, Awan Malam Campsite ni baru dibuka pada bulan 10 tahun lepas. Sebelum ni kita tak ambil untuk campsite, kita ambil parking dengan berkelah saja. Okay, so nasihat kawan-kawan buat campsite. So, jadi dekat sini kami tak banyak lah, berkurang 7 tent saja yang boleh masuk. Kami tak ambil banyak lah. Dalam pemikiran ada 3 tapak lagi lah. Ya, ya, itu dalam perancangan lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki kami tambah lagi. Buat masa ni kemudahan yang ada, tinggi dia landas dekat, okey, lampu lah malam, ada satu chalet bahagia 200 kan, 200 kalau ada berapa bilik tu, ada satu bilik cuma dua katil queen lah, dua katil queen. Sini harga 200 ringgit sebab dia tak ada aircon, dia ada kipas sebab sejuk. Tapi dia suasana kampung lah. Ya, suasana kampung. Okey, itu je lah ya, sebut sikit sebab apa perkhemahan ni baru, masih lagi dalam daripada sikit-sikit pembaik nak bagi cantik penambahbaikan, ya. Mungkin gambarnya saya dah tengok tempat parking tu pun sesuai juga buat tapak. Sabar kan, sabar. Sekiranya ada permintaan yang berlebihan, sekarang ni pun dah berlebih orang tak nak. Betul-betul, ada yang part datang pun terus, ada yang ni pun kami terpaksa lah carilah tempat-tempat yang sesuai juga. Memang kita tak boleh nak buat apa. Okey, ya, kita support lah doa pengusaha Melayu kita untuk majukan industri perkhemahan ni. Okey, ada apa lagi? Tak ada, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye. Awan Malam Campsite kawasannya tidaklah begitu besar. Buat masa ini hanya boleh memuatkan 7 biji kemah dan dalam pembikinan 3 lagi di sebelah atas, iaitu 3 biji kemah lagi. Kita akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, kemudahan yang ada kita tunjukkan kemudahan dulu. Okey. Kawasan ni untuk kemah-kemah kecil lah, untuk domnya yang buat 2 ke 3 orang punya. Okey, sini boleh isikan satu tapak lagi lah. Sini satu tapak. Sebab dia tapak atas semua dia yang besar di atas, ada 7 biji di atas. Ini dom boleh takat sebiji sini. 2 biji, 3 biji, 4 biji untuk dom boleh muat lah. Lebih kurang 4 ke 5 dom di sini. Ini salah satu kemudahan yang disediakan oleh tapak campsite, iaitu Awan Malam Campsite. Ini singki ya, berada di tepi sungai. Okey, view yang cantik berhadapan dengan sungai. Okey, ini dia, tuan tengok. Okey, okay, kat sini boleh turun mandi. Daripada sini boleh turun mandi. Okey, ini kawasan dia disiapkan juga anak tangga daripada atas, tapak atas. Macam inilah dekat dom kita boleh letaklah tadi.
Jadi sini pun boleh letak dom juga. Kalau mana yang datang seorang atau dua orang boleh gunakan dom lah. Yang tempat atas semua tu lah. Semua tempat atas sampai di ujung sana. Di ujung sana pun ada satu sinki lagi. So ini dia. Di sebelah malam agak terang juga sebab kita ada lampu solar di sini. Kita ada lampu solar. Kalau di sekeliling dia ada lampu lah. Tuan-tuan boleh tengok cahaya lampu tu. Dia ada lampu. Itu untuk menerangkan kawasan di bawah ni lah. So lampu solar memang banyak lah. Kalau tuan-tuan tengok di ujung sana pun ada lampu solar juga. So di sini pun ada lampu solar. Boleh tengok. Okey, di sini pun ada lampu solar. Okey, kita berada di tapak di sebelah atas dalam pembikinan. Okey, ini dia tiga tapak dalam pembikinan. Akan siap dia kata selepas Rai Cina ni lah. Okey, ini tapak di atas ya. Tapak di atas. Okey, kita tengok di bawah. Ini tapak yang sedia digunakan lah. Tuan-tuan boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatut dia akan ada 7 lah. Dia boleh bagi 7. 7 biji. Kalau kemah besar-besar sangat boleh 6 lah. Kalau kecil sikit akan 7. Dan dom-dom yang saya tunjuk seperti yang di bawah. Dom kecil-kecil tu boleh di bawah. Ini di atas ni bolehlah nak parking kereta. Ataupun sebenarnya dia akan buka lagi nanti. Di tempat parking kereta tu boleh buka lagi perkhemahan. Tak tapak khemah. Sebab kereta boleh parking di luar belah sana. Tak ada masalah. Juga tapak ya. Setiap tapak disediakan plug point. Satu tempat ada 4. Okey, di awan malam ni juga ya. Ada satu chalet. Ini dia. Tuan-tuan boleh berhubungi juga. Boleh hubungi juga. Ini dia. 017-446-2660 ni. Ataupun 018-577-8199. Okey, ini dia. Dia ada satu, menyediakan satu chalet. Ya. Dengan harganya RM200 sahaja. Sele. Kita tengok sikit. Ini harga dia RM200 sahaja. Di atas ni pun banyak lampu juga. Tak ada masalah. Terang. Okey, disediakan juga bangku untuk rehat-rehat. Okey, untuk malam-malam nak lepak ada bangku kayu. Ada tempat pemanggang. BBQ. Okey. Ini rumahnya lah. Ini chaletnya. Chaletnya. Okey. Okey, ini dia tapak awan malam campsite.
Okey. Ini jalan masuk lah. Jalan dari jalan, jalan masuk lah. Okey. Kalau tuan-tuan tengok banyak pokok durian lah. Kalau musim durian banyak buah durian. Okey, ini dia. Parking boleh di sini lah. Tuan-tuan boleh parking di sini sebab kalau kita lihat tadi lebih kurang 7 ataupun nanti siap 10 biji kereta. Maknanya tuan-tuan boleh parking daripada sini. Ya, tuan-tuan boleh parking daripada sini. Cuma jangan tutup laluan ni lah sebab laluan ni ada lagi satu campsite di atas sana. Okey, di sini pun boleh parking. Okey, pasir ni akan naik di, akan tambak dia 3 tapak lagi di atas lah. Sedang dalam pembikinan tu. Okey, ni dia. Ni tapak-tapak dia lah. Nanti kita dah siap. Memang cantik lah tapak ni. Ha, tapak ni 3 atas. View dia di bawah lah. Okey ni. Okey, ini ada Chile juga di sebelah sana. Tapi di sebelah sungai ya. Tapi kepunyaan orang lain lah. Nak datang kemari pun bukan melalui sini. Dia melalui jalan Kampung Jahang sana. Ya, dah penghujung tu. Ni Chile-Chile lah. Chile-Chile ada. Tengok-tengok macam cantik lah. Tapi di sebelah sana lah. Okey, ni juga nanti. Mungkin ya. Tapi tak tahulah nak buat apa. Sebab ni ada tanam petai ni. Ada tanam durian juga. Tapi kalau depan ni boleh lah. Buat satu tapak dua lagi ni. Okay, inilah keseluruhan kawasan dia beginilah. Dia tak ada luas sangat. Itulah kata dia sebab sini boleh letak satu tapak. Tiga tapak sini boleh. Kereta akan parking di luar. Ini tiga tapak. Okey, ini laluan ni. 800 meter lagi. 800 meter ke atas, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Satu lagi tapak campsite di atas sana. Okey, assalamualaikum. Pagi ni merupakan pagi kedua kita berada di Awan Malam Campsite. Mungkin hari terakhir lah kita di sini, 3 hari 2 malam sahaja. So kepada tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ni, kalau nak hadir kemari, kena buat tempahan awal sebab kena sini hanya ada 7 tapak sahaja ya. Tempat menarik. Sungai yang dah boleh nampak di belakang saya ni. So nombor telefon berada di dalam video ni. Juga boleh tengok Facebook dia Awan Malam, dan boleh juga tengok dekat TikTok dia.
awan malam juga campsite. Okey, ni dia. Kita tengok. Jeng-jeng. Ah, tu dia ada nombor telefon segala tu. Boleh hubungi tuannya. Ownernya. Okey. Okey, kita nak bagi satu tip semasa kita berkemping lah, terutama kalau di bawah pokok. Ya, kalau di bawah pokok kita berkemping, pastikan tidak ada dahan reput ataupun dahan mati berada di atas kemah kita. Sebab apa? Dikhuatiri semasa angin kuat, dahan itu akan menghempap kemah kita lah. So berhati-hati, kerana keselamatan kita dan keluarga sangat penting semasa kita berkemah. Sekiranya anda hadir ke mana-mana campsite dan anda pastikan, sekiranya anda ingin memasang kemah di pinggir sungai, anda pastikan air sungai ni biasanya sekiranya selepas hujan ataupun kepala air, air ni akan naik sampai ke mana. Okey, kita tengok kesan-kesan dia ya. Okey. Nak tahu kesan dia, okey macam ini. Ranting-ranting yang hanyut ni. Nampak ni kesan-kesan ranting yang hanyut. Ni sungai. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Di sini juga. Okey, kesan-kesan. Ni dia, plastik yang hanyut. Ni, plastik yang hanyut. Bermaknanya, sungai ni apabila lepas hujan ataupun air pasang ataupun kepala air, air naik hanya setakat ini sahaja. Dia tidak sampai ke atas. So, anda bolehlah berkemah di tebing sungai seperti ini. Sebab ini pun agak tinggi. Kerana air biasanya akan naik di sini sahaja. Kesan dia sampai sini sahaja. Agak selamatlah di tebing atas sini. Tuan-tuan tengok aliran air. Okey ni. Sekiranya tuan-tuan berkemah ataupun anak-anak, semasa berkemah anak-anak kita mandi, kalau kita tengok di sebelah atas sana, bukit atau gunung, atau kita nampak di sebelah atas hujan putih saja, nampak hujan, bermakna kita arahkanlah anak-anak kita naik. Kerana dalam masa terdekat, tak kira 10-15 minit, air akan sampai dengan lajunya, kepala air akan sampai dengan lajunya. Sekiranya tuan-tuan nampak di sebelah atas sana hujan lebat, mintalah budak-budak di bawah ni naik. Okey, seterusnya, salah satu petanda air yang kepala air akan hadir, bila tuan-tuan tengok air bertukar warna menjadi keruh, agak keruh, dan daun-daun mula nampak hanyut. Daun-daun ranting-ranting nampak hanyut, itu petanda yang mana tadi hujan di atas, kepala air akan lalu lah. Maknanya kalau tuan-tuan nampak air dah bertukar colour dan nampak daun-daun pun dah hanyut, juga arahkan anak-anak keluar daripada sungai.
Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya Azmi daripada The Green Awanza Camping. Okey, sekarang ni malam kedua kita berada di Awan apa? Malam. Awan Malam Campsite. Amboi, dah dua malam lupa dengan nama dia. So malam ni tak ada apalah, kita hanya makan-makan je lah. Tengok tayangan apa ni, perdana. Yang tak tahu apa cerita lah, budak-budak orang cerita kan. Ada cerita kacau macam-macam lah. Pulang kat dia orang. Tu dia tengok. Soal ni nak jadi apa? Okay. Mata ikan. Okay. Tonton video saya seterusnya hingga selesai. Bye-bye. Boy!